Kalau bisa jadi kayak kameramen ya. Tapi bakal dicampleng aja dengan kita ya. Ini dia. Desa nomor 2 seorang Krishna
coba langsung melakukan tendangan bebas. Kita nantikan Krishna. Krishna akankah mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik? Menit-menit awal pertandingan kita nantikan saudara Krishna. Krishna, Krishna. Kemburan serangan kalian ke Gino, Gino. Bukan sebuah pelajaran apa-apanya. Tendangan kecil tapi sebuah sadari Mastra SC. Tendangan gawang sudah dilakukan. Pertama kali ada kita Mastra SC dorong tengah terjadi kebutan kali ini ada Krishna di center terbang nampaknya kali ini lebih berlebihan satu pergerakan yang jelas kali ini dilakukan saudara kita nantikan tendangan bebas kali ini terjaga gawang saudara berikan pelan oleh korporasi Mastra SC setelah menangkan ada SD ada Erwan kali ini Erwan kemana di sana ada gagal kali ini satu serangan kita coba balik Krishna Krishna masih Krishna berlari-lari di sana di sosial sebelah kanan berikan pelan oleh Erwan dengan begitu baik hingga ada yang menjemput satu pergerakan biru semuanya yang coba dilakukan kali ini kembali apa kok? Asyik beli politik mendi boleh gini saya tidak itu berserta tengah ada Yudi melebar tengah ada
pendek saja masih kita nantikan apakah yang terjadi dari kaki sebelah daya para FC bukan lewat nampaknya dari menarang kepada Yuni ringkan melalui kepada Rahayu nomor 23 kali Adil Yasir langsung mengarah kepada kali ada Ini
Pemerintah. Ini sama coba yang jago ini tarik. Iya, udah kita isu aja. Top score dah. Oke. 19 JPL mali gua. 19 tuh apa lu ya? Kalau sih PSG mah ngukur gagalan, baik melu-melu. Main lebih kalah sekali, baik keren, baik. Eh cuma nggak kalah sekali. Tuan rumah pada di 4-0. Siapa? Ya goblok. Lu udah kanjingin lu udah gitu. Cekir kita. Apa? Iku ini, adiknya ini. Suna. Made, kurang dhuwur ya, kok mungkin ya. Beli gantian sedurunge main Om Adek manasan mkenen baik, jenis kawasan sudah lama berjumpa dan penyokong Bali akan saya pati dari pertandingan di sore hari ini Sabtu sedangkan dengan cara berikan kali yang kedua. Dan program nomor satu musim Indonesia atau besar sedikit kurang cermat satu upaya serangan dari Bayangkara FC.
Tendangan gawang sudah dilakukan dan ini kembali kita nantikan dari Ada Krishna. Pendek saja umpan kepada Yasir. Umpan bola kembali Kristian. Kembali Kristian. Umpan satu bola Kristian. Kristian. Krishna.
Susah om duduknya om. Ini nih om. Rintang bola ada Isa Yasir
Jalan-jalan
kali ini sebelasan Mastran FC di shooter sebelah kanan melebar kalian terang ke depan. Ada kembali pada sana saudara dia saudara melebar masuknya kepada Adi melebar terus mengarah kepada Adi dalam musuh di shooter tengah melebar abang Fajri 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 berbicara bocor lebarnya satu orang yang coba keluar oleh saudara Hadi mengarah ke kanan kita dan saudara mengarah ke dari Mastra ini ke shooter sebelah kanan antara satu sementara ke depan yang coba keluar kemana tadi sana Ali Dino kembali lepas terus di sana ada Kodri nomor punggung 12 kali nampak Rendu ada Pusa umpan kemana kepada Rendu Sawar Rendu Sawar kembali kepada Pusa di shooter sebelah Rendu Sawar ayo sebelumnya pelasnya kepala dari sisi depan tidak lebaran yang kurang cermat kali nampaknya yaitu pemain dari tim Mastan FC kali ini hasil itu sebentar kenapa itu pemain dari Yasir ikan hatinya pembahasan ala Shimadun nampaknya dia bersaudara Bayang Karya itu dari Bayang
para OC di sebelah kanan Ya
kami mengucapkan selamat datang dan selamat datang untuk Cosplay Kanji minuman paling nikmat, paling siap Cosplay. Selamat datang di lapangan PSDM. Kita nantikan kali ini masih kita tunggu satu pergerakan yang cepat dilakukan. Bayangkan SD, shooter sebelah kiri, impang ke depan, angkanya ada David. Kemanakah di sana saudara David mencari rekannya pendek saja. Tertutup di sana ada Latif Empati. Sosokan depan ada Krisna kali ini. Kemanakah di sana saudara Mungu. Ada Usha, kedepan telinga saudara Usha, ada Asep Ambon, telinga Asep, terbaca nampaknya satu pergerakan saudara Asep Ambon, di shifter sebelah kanan, dorong ke depan telinga Yasir, kemanakah di sana saudara Yasir, ada Fajri, telinga Fajri, mengarah ke depan Rasulullah, lalu ada Adi Yusuf. Masih hati Krishna, masih Krishna melebar nampaknya Oh Fajri kalau angkat kepada Krishna, Krishna luar biasa kalau pemain dari kembali mencetak gol perjasana yang begitu rapi, begitu baik dari Shakur berubah menjadi 6-0. Kemudian informasikan untuk pertandingan setelah ini akan dipertandingkan kesebelasan dari PSIM Legend. PSIM Legend akan berhadapan dengan Loco SC setelah pertandingan ini. Kita nantikan kali ini Dino, di shooter sebelah kiri saudara Dino, setorkan ke depan telinga Krishna. Krishna! Offside nampaknya, satu sinyal diberikan oleh Iko. Salah satu awes satu yang bertugas di pertandingan sore hari ini. Kita nantikan angkat bayangkan FC kemana pada sana umpan ke belakang. Kita nantikan pemain dengan dari tim bayangkan FC. Ia mengucapkan selamat datang untuk orang nomor satu sedesa Bumbu Pesisir. Selamat datang untuk Bapak Tu Haji Khairun belakang PSIM Desa Bumbu Pesisir. Itu nantikan kali ini Tino. Masih gagal nampaknya, satu serangan coba dikembangkan, kita nantikan pemain-pemain dari tim Bayangkara FC kali ini Dino, di shooter sebelah kiri, kemana tadi sana saudara Dino, kita nantikan umpan kena ada Yasir, satu pergerakan yang dapat dibaca kali ini di sana Krishna terjadi perebutan. Keluar lapangan pertandingan nampaknya lemparan ke dalam kali ini bagi kesebelasan dari Bayangkara Astra FC di shooter tengah melebar nampaknya nomor 29 sebarkan ke depan nomor 6 nampaknya kali ini ada Rio, ada Rio kali ini Rio kemana kali sana Asher begitu sulit nampaknya. Kita lihat satu pergerakan, satu umpan kembali dilakukan kali ini Bayangkara FC di shooter tengah ada Jatuh kali ini jatuh kepada Rahayu di shooter depan kali ini merbuang di depan ada Dino ke depan di sana Dino Karseno kali ini berhasil melewati salah satu pemain sosok Krishna. How are you nampaknya? Mas
masih belum berhasil. Sementara itu Bayangkara FC Karsono di sektor tengah masih kita nantikan main dengan dari Masyarakat FC. Mau Bayangkara kali ini Bayangkara ada Yasir di sektor sebelah kiri. Saudara Yasir kirimkan bola umpan marah ke tengah Marsudia Krishna. Pemain-pemain dari tim Bayangkara kali ini Bayangkara mencoba kembali menyerang di sektor sebelah kiri. Ada Yasir kali ini nampaknya dapat dibaca. Satu pergerakan yang begitu indah dilakukan oleh pemain dari tim Bayangkara. Master FC di sektor tengah nomor 18 lebar nampaknya kali ini kembali kita lihat pemain dari tim Bayangkara FC mendulai permainan di sektor tengah nomor 14 kali ini melebar kali ini saudara Yudi mengarah kepada Karsono. Masih Karsono kali ini Yudi di sektor belakang mencari rekannya. Kemana dari sana saudara Yudi? Angkat ke depan kali ini Yudi. Masih kita nantikan pemain-pemain dari tim Bayangkara Maskra. Oke, langsung mengarah kepada Asep Ambon. Ayo bot, ayo bot. Gagal nampaknya. Satu upaya yang dapat dilakukan seorang Asep Ambon. Kita nantikan tendangan penjuru yang kesekian kalinya dilakukan oleh kesebelasan dari Astra FC. Kita nantikan sektor sebelah kiri. Kemana tadi sana nomor punggung 15 dari Demastran FC. Tendok saja mengarah kepada nomor 9 angkat. Mengarah ke depan satu upaya kali ini Bayangkara FC keluar dari kanan Karsono. Begitu baik kali ini dua orang sekaligus. Dilewati oleh seorang Karsono. Kali di Demastran FC. Lewat kaki nomor 9 ada Edi. Kemana kabisara saudara Edi mencari rekannya. Melebar maksudnya kali ini nomor 26 main dari di Master FC. Masih belum berhasil, masih belum percaya nampaknya seorang Asep tendangan saja minggir. Ya kan di sopan. Ya kan ucapkan selamat datang untuk PSIM Legend. Sore hari ini sudah berada di lataran pertandingan. Kita nantikan kali ini pemain-pemain dari tim Mastra FC di sektor sebelah kanan kirimkan bola angkat melebar nampaknya mengarah kepada Haji. Kali ini dia yang seru sama Fadri. Kita sulit nampaknya kembali kita lihat satu pergerakan seorang Haji mencoba melewati saudara Fadri dari Bayangkara. Sektor nomor punggung 23 ada Yasir. Angkat Yasir mengarah kepada Krishna. Kali ini Masra Nuri. Masih kita nantikan sedotan ke depan mengarah kepada Asep Ambon. Gagal nampaknya. Satu tendangan ala-ala Kapten Tsubasa yang coba dilakukan saudara Ambon. Ya tentunya perlu diketahui bersama bahwa di pertandingan sore hari ini adalah pertandingan yang begitu istimewa karena ditonton oleh secara langsung oleh orang-orang hebat, orang-orang ternama di layar kecamatan Gunung dan Desa Gunung Pesisir. Selamat datang dan selamat menyaksikan untuk Bapak Camat dan Bapak Kuh Desa Gunung Pesisir.
Bukan nanti kali di Bayangkara FC ada Krisna. Kemana tadi sana saudara Krisna? Sembilan Krisna, 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 Krisna. Luar biasa kali ini. Penjaga gawang.